Pemirsa, tradisi kenduri di Jombang, Jawa Timur berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena ada seorang pemuda diduga mencopet di tengah ribuan warga yang berdesakan saat berebut buah durian. Tradisi kenduri durian di lapangan desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu siang diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi lantaran ada seorang pemuda yang diduga mencopet di tengah ribuan warga yang beribut gunungan buah durian gratis. Panitia segera melerai aksi main hakim sendiri sehingga acara kenduri durian dapat kembali berjalan. Sementara pemuda yang diduga mencopet diserahkan kepada petugas keamanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kenduri durian merupakan tradisi rutin yang digelar setiap tahunnya. Sebanyak 9 gunungan kecil dan gunungan raksasa buah durian setinggi 8 meter habis diserbu warga. Tertarik aja, Mas. Dapat berapa ini? 5. 5. Mau dipakai apa nanti rencananya? Dibagi-bagi, dimakan sama keluarga. Gunungan buah durian dibagikan ke masyarakat secara gratis sebagai rasa syukur atas hasil bumi, sekaligus berharap kawasan wisata durian Wonosalam lebih dikenal masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.